Mochi, kenapa kamu dandannya kayak gini? Hati-hati Mochi. Raur, ini. Aku mau jadi bocil Raur soalnya. Di baju kita sama. Iya loh. Dia enggak pakai baju Mochi. Tapi Mochi sangat mimim, sangat mimim. Oke. Keren. Semangat, semangat, semangat. Iya, iya. Raur. Mini set dulu kamu itu kemana-mana. Iya, mini set. Nanti kamu itu loh, gobal-gabel loh jadi layut. Aduh, ini kenapa bajunya begini? Hati ntar turun. Aku gak ada isi, aku gak ada isi. Aku gak ada isi, kau tenang aja. Kita tutup mata, gak apa-apa, kita tutup mata. Aku gak ada isi, kau tenang aja. Mochi. Apa? Nanti kamu jadi rayu deh tuh, gak pernah pakai bra itu kemana-mana. Bodoh, aku gak ada isinya, jadi tenang saja. Astaga, Mi, kasih tahu, Mi. Bentuk pepaya. James, bahaya gini, James, dia James. Bentuk pepaya. Tapi, kalau gak pake mini set tuh enak, dingin gitu loh. Aku gak ada isinya. Orang isinya cuma dia lah, anjing. 1 cm, 2 cm, 3 cm. Nah, 3 cm lumayan lah. 2 senti. Apanya 3 senti lumayan? Itunya, tonjolannya. Lumayan lah itu. Umpalannya. 2 senti kayaknya. Oh, lumayan 2 senti. Itu. Apanya 3 senti. Aku sedih. Cuman, cuman bedanya gue pakai yo bu, please. Man, aku sudah mulai bertumbuh sedikit demi sedikit. laporin koko. Sudah tinggi, tumbuh sedikit demi sedikit. Mampus. Apaan? Ini aku sedang flexing. Aku sudah tumbuh sedikit demi sedikit. Kata kamu kemana-mana, Mochi. Yang penting tumbuh sedikit. Strap gue mana? Mutan, ambil Mochi gak apa-apa. Dia pamer-pamerin tete. Biar apa, biarin. Pernah gak bawa mobil terus baru muji mobilnya terus meledak? Bagus juga nih mobil tiba-tiba dor. Pernah bang barusan. Bagus. Sumpah makanya itu mobil orang itu, lagi. Itu tersangkanya tuh ada di motel. Ini tadi si Buntung ya, itu good. Marah si Buntung. Biar apa, biarin. Sleep happy, bye. Have a good day, little sis. Geng kangkung and the others. Aye. A few moments later. Udin. Oji Ming lu ya. Sikat. Anjay. Di sini tuh ada jargonnya. Coba kamu top secret garage gitu. Top secret garage. Pelayanan mantap. Minta maaf dah, anak gue lu sumpah deh, bete banget sama lu, sumpah serius ini. Ada piku. Samperin deh. Kamu. Ya. Bukan Biko. Aduh. Aduh. Bang, pindah enggak sih? Maafin aku. Aduh, pindah, Bang. Ya, ini kan yang B kan, mobil ini kan. Aman, maafin. Boleh. Maafin aku. Bukan, gua engine aja apa engine body? Ini kayaknya kerobot aja deh. Ini masih pada bagus ini. Maafin aku. Iya, udah maaf. Maaf. Maafin aku. Nah, maaf tuh. Nah, sana. Aku gak mau nah, uang, aku mau minta maaf. Ya udah sini. Apa sih? Ribet, gak ada kelas tuhnya nih. Maaf ya lah. Oh. Oh. Maafin aku. Maaf apa sih? Gara-gara aku bilang bengkelnya kayak tempat tambal ban. Kok marah kan? Maaf ya. Soalnya baby, ini adikku sendiri ngatain bengkelku kayak tambal ban. Menurutmu aku maafin apa enggak? Iya, di paleto. Pokoknya kamu maafin apa enggak nih? Jawab dulu. Si Mochi. Iya, si Lil Sis. Jadi dimaafin. Tapi dia ngatain. Kenapa kok Mochi? Tetenya kemana-mana kemarin. Dia.
Kamu ke depan PBM kemarin bilang ke semua orang bahwasanya tete kamu baru tumbuh. Hah? Aku? Aku pakai baju ini kemarin. Terus? Hah? Enggak, dia melebih-lebihkan. Dari kemarin sumpah, abang ngomong sama semua orang untuk gak underestimate kamu tau gak? Ngejok dikit tentang kamu mau pake, mau ini, mau itu 18 plus. Abang marahin coba, sumpah. Datang ke PBM malah nunjuk-nunjukin begitu coba. Aku pakai baju ini loh kok. Ya terus tapi mereka semua orang mau nunjukin tete. Enggak. Tete udah ada. Enggak, dia Allah, duluan ngomong. Ih, Mochi, kamu tetenya kemana-mana. Terus aku bilang, aku pengen pakai baju ini. Aku ada kebanggaan tersendiri akhirnya. Terus ini buat kamu ngapain? Aku mau bermain bersama abang-abangku. Ya udah sana main aja dulu sana. Datang ke sini. Nanti belum. Kenapa emangnya Aka itu? Aka itu kenapa? Taruh dulu Akanya. Kalau enggak selesai dulu aktivitasnya baru tunggu dulu sini. Bisa dengar? Iya. Iya. Cabut dulu ayo. Iya. Orang mah kalau mau kencing masuk dalam, kencing di luar. Hah? Anjing lu sampai situ ya, ngerti ya? Ini tunggu dong, ini jadi enggak sih? Udi. Sikat. Panggil Udin Uci. Mochi. Udin. Sikat. Mochi. Ya. Kalau nanti misalnya ya di jalan Udin. Tahu. Sikat. Itu pintunya udah kebuka dia masuk apa aja. Keren kan dia, keren kan? Enggak, kita ngomong di sini aja kalau misalnya Udin. $1,000 gitu dia ngomong. Sikat. Udah biarnya dia ngomong, biarnya di sana. Biarnya di sana ngomong. Udin. Sikat. Wei, udah lah wei, Udin. Capek dia udah. Eh nanti dia minjem mesin kan ditembakin kita semua. Love you, sis. Dia hafal itu. Dari yang. Eh, Woji. Udin Pepe. Udin disikat beneran kita. Eh, jangan. Udin. Si. What the fuck? Anjay. Jangan lagi panggil si Udin. Kejan Udin. Di mana mereka bejo? Sikat. Mana sih Ji? Udah cap. Capek dia sumpah. Sikat. Dengar lo Din. Din. Gimana kok? Lagi lah. Din, udah sini aja kok udah berapa. Sikat. Gerennya. Udah Din, enggak apa-apa, udah di sana. Udah, jangan dipanggil lagi, Wi. Udin, Sika. Bingamu. Reaper langsung ke sini, aku langsung masuk ya. Iya dong, saya kan tukang pas Sika. Enggak, langsung manggil Udin langsung gitu ya. Sika. Enggak, tapi si Udin ini dia kerja bengkel atau Udin? Sika. Ya sini saya. Kerjanya ngapain? Udin. Sikat. Jadi kalau misalnya aku mau repair ke bengkel ini, aku tinggal telepon Udin. Itu dia ada kayaknya. Sikat. Mereka bukan sih? Fashion ya? Fashion sama. Oh itu mereka bukan sih? Sikat. Siapa? Coba telepon mereka. 2 menit ya. Oke. Cepat.